Apa kabar semuanya, guys? Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Di vlog kali ini kita mau masak ikan bakar. Ini dia ikan bakarnya. Ini bumbu apa yang kunyit? Itu bumbu ungkep. Bumbu ungkep. Apa aja nih? Ini ada bawang putih. Terus? Ada bawang merah. Terus? Ada buah keras. Terus? Sama garam. Terus? Sama penyedap rasa. Ini dikit aja. Itu Royco. Oh, sama jahe, kunyit. Oh, ini ya. Jadinya kayak gini. Terus dibakarnya pakai apa? Digoreng apa dibakar? Dibakar. Dibakar. Yang ini? Ini mau bikin bergedel kentang sama ayam, guys. Ini bumbunya apa aja untuk bergedel? Ini ada ketumbar. Uh-uh. Ada bawang putih. Uh-uh. Ada bawang merah. Uh-uh. Itu aja sama garam. Oh. Sedikit garam, sedikit gula. Ketumbar mirip jahe ada nggak? Nggak ada ya. Terus ini dicampur. Dicampur. Wow. Mantap. Tanganku sudah bersih ya. Yang direbus itu apa sayang? Ini kulupan. Kulupan dari daun kemangi. Kelikir. Hah? Bukan kemangi toh? Bukan, kelikir. Oh, kelikir. Kelikir apa di Malaysia nggak tahu namanya. Walah jadinya kayak gini guys. Perkedel ayam. Perkedel kentang. Ayam. Kalau di Malaysia apa namanya? Nggak tahu, kayaknya juga bergedel juga. Aku selalu beli di pasar malam. Kan, di kantin. Di kantin. Yang di pasar malam, di Bayu Perdana itu perkedel jagung ya? Guys, ini udah digoreng. Sedap. Yang ini belum. Isinya gimana? Kita coba try yang ini ya, satu. Mas, ini mas, perkedel mas. Enak banget guys. Oke, kita goreng satu aja ya guys. Yang satunya lagi untuk dimakan sore. Gak muat. Tapi enggak panas loh. Udah satu aja. Satu untuk tiga orang insya Allah cukup. Nah, yang itu untuk sore. Oh, kurang. Udah lah. Ya, kalau muat kita. Kenapa ya? Katanya satu aja. Ya, nanti kurang. Ini oh, muat. Oh ya udah kalau gitu. Terus dikasih kicap. Bumbu kuningnya kan ibu, ada. Ibu masak apa? Ibu masak apa, Ibu? Masak sambel. Wow, enak banget tuh. Gak sabar. Belum kan, kering kan, ya? Bukan, yang ini kan belum dikasih bumbu. Belum dikasih kicap maksudnya. Nah. Kebalik yuk. Kepalanya di sini satu. Kalau kepalanya sama satu sejajar nanti dia ngobrol. Gak cepat masak. Borak-borak guys, kalau kepalanya sama-sama di sini. Jadi yang satu kepalanya di sini, yang satu di sini. Biar ikannya tak borak. Jadi kalau macam ini cepat masak. Yang ini untuk sambal. Sudah masak nih sayang. Siap dimakan. Ada sambal. Gue lupa nih urung. Ada ikan bakar, ada perkedel, kulupannya masih ada di sini. Oke, mantap.
Saatnya kita menikmati masakan istri dengan lauk ikan bakar, perkedel, sambal dan lalapan, juga ditemani kerupuk. Itu apinya. Nah, yang di belakang tuh abaikan aja ya guys. Kita lagi bakar kulitnya kelapa itu, kita bakar di sana. Ada juga sampah. Oke, sebelum kita makan, kita cuci tangan kali kita. Okay. Ayo. Berdoa. Kalista memimpin doa. Yes. Tangannya gini. Allahumma barik lana fi ma rizqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke. Okay. Kita ambil kedel. Sambelnya segini, guys. Aduh. Kalista udah ambil ikannya? Udah. Panas. Ambil yang ini ya. Waduh, hancur, Syang. Ikannya hancur, guys. Ini tangan kanan ya, guys, disebabkan kamera depan. Jadi seolah-olah kita tuh makan pakai tangan kiri. Ah, meleleh air liurku. Enak enggak dah? Enak banget nih, guys. Ini lalapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ternyata. Sambelnya enak. Kita makan ikannya. Betul-betul enak, guys. Sumpah. Gak rugi kita beli ini tadi ya. Enak, guys. Gak usah kita beli ikan bakar. Kita bisa bikin ikan bakar sendiri, kan? Bumbunya saya pun udah tahu. Sayangnya nasinya, guys, nasinya kelemsen, kelembean. Kerupuk mau? Mau. Mungkin ya aku. Kerupuk. Perkedelnya gimana, ta? Aku rasain perkedel ya. Perkedel dengan nasi dengan sambal. Enak. Ambilnya enggak pedes kan? Enggak. Enak ya perkedelnya. Pas kan? Gimana kalau lauknya nasi lemak dengan ayam bakar? Pas enggak ya? Kurang ya? Kurang pas ya? Enggak. Kurang lah. Jangan mengubah-ubah lauknya. Kita ikut yang seperti menu Malaysia aja ya. Biasanya kan sambel-sambelan gitu. Ini ya kalau kurang. Alhamdulillah, nambah. Sambalnya mau habis. Aku ambil sisa-sisa yang tadi, yang satu ini jangan kena. Enak ikannya kan? Alhamdulillah. Wow, ikannya memang kan betul-betul enak, guys. Ah.
Enak dong. Mau nambah guys, sayang ikannya untuk nanti sore aja. Bukan kalo, gitu. Kalau dihabisi sekali. Emang Haman mau makan bahannya sekali terus. Terlalu enak. Kalau ya. Mau makan dihabisin juga nggak apa-apa. Jangan untuk sore, biar nikmatnya tuh panjang gitu. Kalau dihabis sekarang nikmatnya tuh. Sayang loh nanti sore ya, sudah dingin. Tidak apa-apa. Yang penting bumbu-bumbunya tuh masih ada. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha.